Assalamualaikum. Hari ini aku mau membuat pizza. Tapi jangan lupa ya, kemen enca. Saus tomat, Kalisa buat sendiri ya? Iya. Bahan-bahannya apa aja untuk buat saus tomat? Ada bawang bombay, ada bawang bombay, terus saus tomat, terus sama kor, lemon. Nah, buat toppingnya ada sosis direbus. Habis itu dipotong-potong mozzarella, keju mozzarella sama keju biasa. Nah. Sama juga ada mentega sama apa ini, sama pizza ada base. Pizza kalian base bisa beli di supermarket. Di mana aja ada. Ya. Sekarang kita coba buat ya. Kalau pizza sebenarnya bisa buat di mana aja? Di oven sama di teflon. Teflonnya harus yang anti lengket. Nah, tapi sekarang Kalisa dan Kinanti mau buatnya di teflon. Sekarang kita nyalakan dulu kompornya. Untuk nyalain kompornya harus bantuan orang tua ya. Iya. Pertama kita pakai mentega di kipas. Jangan lupa dibulak-balik ya teman-teman. Jadi sisinya dibalik kayak gini. Apinya harus apa? Kecil. Biar enggak gosong. Sekarang kita masukkan toppingnya. Adik nanti mau masukkan toppingnya? Ya. Pertama kita masukkan saus tomatnya yuk. Diratakan. Diratakan seperti ini ya. Sudah diratakan. Sekarang kita masukkan sosis. Thank you.
Kalau kurang meleleh, kita masukkan microwave. Karena aku takut bawahnya gosong, aku pakai microwave. Microwave untuk melelehkan kejunya. Udah meleleh teman-teman, sekarang kita matikan. Teman-teman, ini enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Bye bye. See you next time.